Ini kisahku, kisah menjadi atlet pencak silat. Namaku Syahna. Aku duduk di kelas 12 Multimedia 2. Bagiku, pencak silat bukan hanya sebatas olahraga bela diri, tapi juga banyak yang harus dipelajari seperti jiwa kepemimpinan, kesabaran, ketekunan, dan kecerdasan. Pencak silat sebagai budaya bangsa telah mengakar sejak ratusan tahun silam. Pencak silat dalam konteks filosofi sangat kental dengan ajaran budi luhur yang senafas dengan kepribadian bangsa Indonesia. Mendatangi tanpa kawan, menang tanpa mengalahkan, sakti tanpa kesaktian, dan kaya tanpa kekayaan. Pencak silat yang mengajarkanku tentang indahnya keindahan. Bagiku, pencak silat harus dijaga. Tapi, tentu tidak mudah menjaga budaya asli bangsa di tengah kehidupan modern. Pesilat sejati tidak akan pernah menyerah dan tidak akan mudah putus asa. Seberapa tinggimu mencari pengetahuan, seberapa dalammu menuntut ilmu, seberapa banyak guru yang mengajarmu, tetap bergantung pada dirimu sendiri.